makan. Mumpung bang Odin belum mulai lombanya. Udah, ayo. Lagian lu bilang makan aja langsung. Ayo. Gimana mau kurus? Udah yuk. Berarti kita mau cekor dulu ya. Kan bangunnya belum mulai. Jadi kita mau makan dulu, nyari makanan. Soalnya tadi gak sempat sarapan. Yaudah Pak RT, kita nyari makan dulu ya. Jadi ya. Jadi nih Pak Ade, kita sebagai petugas keamanan kudu ngamanin ini. Gimana kalau kita tangkap? Kita kemon. Oke, siap men. Ayo jalan. Bikin onar aja di sini. Pak, kejar aja Pak. Woi, berhenti. Lagi. Pak Marjo, terus gimana dong? Ya gimana? Orang kita nyasar. Tapi gak apa-apa deh. Kan nyasarnya bareng Jainab. Saja. Udah mulai deh. Nggak jadi deh gue ketemu Udin sebelum Udin pertandingan. Mama mana ya? Telepon lagi deh. Assalamualaikum ya sayang, kenapa? Ma, mama di mana? Mama... Ah, sebentar ya. Bang, kita ada di mana sih sekarang? Lihat dong, kita ada di depan angkot Bang Marjo. Bu, Bang, jangan bercanda dong. Maksudnya sekarang kita ada di daerah mana? Kan tadi udah bilang, kita nyasar. Nggak tahu di mana ini. Halo, Bunga. Halo, Ma. Mama sama siapa sih? Kalau gue bilang sama Bang Marjo, Bunga pasti marah. Ma, mama pasti sama si botak itu lagi ya? Ma, pokoknya ya, kalau mama masih sama si botak lagi, Bunga gak mau ketemu sama mama. Bunga juga gak akan jadi ngenalin pacar Bunga sama mama. Kamu gak usah kesini deh sekalian. Mama tuh lebih belain si botak itu daripada Bunga. Kesel aja deh. Sayang. Halo? Bunga? Kenapa, Nap? Bang, tapi kayaknya saya harus pergi duluan deh. Iya, kenapa dulu? Gak apa-apa. Saya duluan ya, Bang. Assalamualaikum. Salam. Nap. Yah, udah nyasar. Ditinggal gebetan hati. Sebentar ya, Pak. Bang, nanti beri jalan aja, Bang. Pertunjukan ini sungguh luar biasa, Pak Cidungi. Suka nggak? Cantik sekali. Ini baru sebagian kecil dari kesenian yang ada di Indonesia. Modus. Saya yakin. Pasti yang lainnya jauh luar biasa. Tak kalah hebat sama ini. Betul Pak Cidoni? Ya, benar sekali Cigu. Nanti kalau ada waktu, saya ajak Cigu untuk keliling Indonesia untuk melihat kesenian yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Cidoni.
Oh ya, Cigo. Panggil saya Doni. Baiklah, Pak Doni. Saya kesana dulu ya. Enjoy. Woi, apa? Kok gak ngajak-ngajak sih? Kakak tuh juga lapar. Ya. Bingit. Lagian, nonton main tinggalin aja. Ya udah, mau makan aja. Laper banget ya? Iya dong. Eh, tunggu dulu. Sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu. Ya, ya, ya. Bener nih, bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina azabannar. Amin. Ikutan amin. Mau makan, Bang? Ya, yuk, makan. Makan, Bang. Makan, Bang. Iya, iya. Makan, Bang. Kalau udah bayar, udah makan, siapa yang bayar? Tepel lagi. Wow. Oh, maaf, Om. Maaf, maaf. Main tabrak aja. Mau beli somai. Mau beli somai, enggak usah nabrak. Omnya ada di tengah jalan. Bukan tengah jalan, ini mah namanya. Lagi sial. Nah, kalau mau beli lewat depan ini nih. Ayo, ada apa? Apaan sih? Kenapa udah tutup buka sih? Nanti begitu melek, ngaturnya si Udin main sepeda. Aduh, nggak mau sekarang nonton si Udin main sepeda. Apaan sih, Bah? Noh, lihat noh. Masih reok penuh rogo. Noh, lihat sendiri. Noh. Ah, nggak mau. Nanti begitu reoknya selesai, Udin main sepeda. Apaan sih, Abah lebay ya? Di dalam juga. Malek. Mana ngomong begitu? Saya udah pernah trauma. Nyesel saya nanti nonton si Udin main sepeda. Ih, tuh lihat dulu. Belum ada apa-apanya. Mama tuh gak ngerti banget sih perasaan gue. Masa mama mau deket sama bapaknya Saskia? Mama kan tahu kalau gue itu benci banget sama si Saskia. Masa gue harus saudaraan sama si Saskia? Ih, ogah banget. Mana si Bunga kagak nongol-nongol lagi? Mana ya? Skor dulu deh. Ibunya Udin. Halo? Dasar ya ibunya Udin, bisanya cuma miss call doang. Emang susah deh kalau orang susah itu cuma bisa nyusahin gue. Dulu. Halo, assalamualaikum. Ibu lagi di mana? Ini di dalam gedung. Ada di dekat pintu masuk. Bunga di mana? Oh, Bunga baru aja nyampe. Ya udah Bu, Ibu tunggu di sana. Nanti Bunga ke sana ya. Oh iya, makasih ya. Assalamualaikum. Bunga, telepon. Bah. 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 Ini ibunya cuma bisa bikin gue capek. Udah capek badan, capek hati. Ngerjain aja. Bunga juga kagak nongol-nongol. Udah datang lagi tuh. Ayo, turun.
terigu nih. Bisa buat ngerjain si Jayus. Tapi kan gue kagak boleh nyolong. Gimana caranya? Gak ada ide. Bu, tepung terigunya yang kecil berapa, Bu? 7.000. Ah, masa kagak pakai diskon, Bu? Ah, khusus yang jodiaknya Taurus, 5.000 aja. Kebetulan, Bu, saya Taurus. Ya udah 5.000 aja, Dek. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, uangnya tahu di kresek ya? Iya, Dek, taruh aja. Makasih, Bu. Iya. Bu, iya. Bu, iya. Bu, iya. Siap. Hijaus mau gue kerjain. Mau gue lempar pakai tepung. Cemong-cemong nih ntar. Ini jadi malu. Capek nih. Berhenti gak capek nih, ya Allah. Dari suaranya udah deket tuh. Udah mulai deketin. Deket banget. Deket banget pisan. Sakti juga kan gue, sakti kan Jayus. Kok si Jayus ada di sono? Dal, ngapain lu di situ, Dal? Sini, tuh di Uber Satpam. Bye. Terus yang gue siram tepung siapa nih? Satpam, kabur! Lari. Sia-sia, gua kagak nemu langganan lama, langganan baru pun jadi lah. Enak banget. Apa lu ngeliatin gua begitu banget? Bapak terakhir makan kapan? Tadi, jam 7 pagi. Kirain sebulan yang lalu, habisnya rakus banget makannya. Kenapa lu jadi menghina gua? Suka-suka gua. Gue yang rakus, bayar pakai duit gua, ngapain yang lu yang ngusir? Habisnya situ kalau makan bikin gua enak, jadi hilang mood gue. Belagu lu, bener-bener. Duit-duit gue, lu kagak jadi makan bakso sebab lu kagak punya duit. Bakso 3 mangkok sama es manis jadi 50.000. Malah amat. Emang segitu harganya. Bakso 1 mangkok 15.000, es manis 5.000. Jadi totalnya ya 50.000. Wah, lu. Kalau pedagang semuanya kayak lu begitu, orang habis makan bakso lu nyampe rumah langsung miskin. Nyesel gua tadi. Harusnya gua sebelum makan nanya dulu berapa harganya semangkok. Tadi kenapa enggak nanya-nanya dulu? Lu kata gua wartawan pakai nanya-nanya dulu. Emang dasar elunya aja yang niat meres gue? Eh, jangan ngomong sembarangan, Pak. Buruan bayar. Ye! Yeah. Bayar lu. Bener. Mana? Lo. Dompet gua ketinggalan, gua titipin sama bini gue. Jangan cari alasan, Pak. Gua kagak nyari alasan. Dompet gua memang gua titipin sama bini gue di dalam. Wah, modus nih. Gua nipu saya. Usah lapor ke keamanan sini. Jangan main lapor-lapor aja lo. Sabar dulu. Nih, gua telepon ini. Kalau kagak percaya nih. Udah, saya tungguin. Indonesia! 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 Ngapa lo lihat-lihat? Ntar dulu gue lagi nelpon. Gue bayar. Ini gue telpon. Gue ke dalam dulu deh. Gue ambil dompet sama bini gue. Kagak bisa. Ntar lu pura-pura ngambil duit. Lu kabur lagi. Gue sekalian mau nonton anak gue ikutan lomba. Jangan cari alasan macam-macam deh. Tadi alasannya mau ngambil duang.
Sekarang alasan mau lihat anak lo, Mbak? Gua kagak cari alasan, emang benar bini gua di dalam lagi ngeliat anak gua ikutan lomba sepeda. Tungguin aja di sini sampai istrinya nganterin dompet. Ya kagak bisa begitu, gua mesti masuk ke dalam. Ya udah pergi sono. Musa laporin sama keamanan di sini. Biar digebukin sampai bonyok. Udah setengah moder, baru saya bawa ke kantor polisi. Kamu nggak tahu ya, Sas. Aku di sini buat Udin, bukan buat Safi'i. Sah, hubungan kamu sama Safi'i gimana? Gimana maksudnya? Iya, makanya tadi kan aku bilang sama kamu, kenapa kamu nggak nyamperin dia dulu sebelum dia lomba? Ya, seenggaknya kan dia tahu kamu support dia dan dia bakalan semangat banget ikut lombanya. Kamu gimana sih? Aku sama Safi gak gimana-gimana, cuma temenan, gak lebih. Masa sih? Orang kalian tuh cocok banget loh, Sah. Aku lihat juga kan kalian belakangan ini emang deket banget. Udah lah, Sah, kamu sama dia aja, kamu cocok banget. Udah samperin, Gih. Reisa, engkau di mana? Saya butuh kehadiran engkau. Tuh, Sah. Lihatin deh, Safi. Dari tadi kayaknya lagi nyariin kamu deh. Mendingan kamu samperin dia lagi, kasihan dia, kasih support sama dia. Apaan sih, Sas? Enggak, serius, aku cuma teman. Oh, gitu. Kenapa sih, Sa, kamu gak mau sama Safi'i? Biar aku sama Udin. Tim berikutnya, tim dari tuan rumah, yaitu tim Udin dari Indonesia, tepuk tangan yang meriahnya dong. Indonesia.
tim Udim dari Indonesia dan tim Safei dari Malaysia bertanding, kami persilakan mereka untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sah, kita kesana aja yuk. Yuk. Udin, I love you. Suka. Gue tahu kok lo berdua itu emang suka sama Udin. Dan gue gak ngelarang kalau kalian mau bilang I love you. Emang susah ya kalau orang munafik. Apa kamu bilang munafik? Jaga mulut kamu ya. Emang kenyataannya kalian berdua tuh munafik. Kalau gak munafik kan tinggal bilang aja, I love you. Gak berani kan? Dan gak cuma munafik. Kalian berdua itu orang susah. Orang susah itu gak pantas pacaran sama Udin. Kamu tuh ya, didiemin malah meluncur tau gak? Lo tuh ya. Apa? Apa? Bisa gak kamu gak usah over, gak lebay? Yang lebay itu lo tuh sama saudara lo. Dasar perempuan kampungan, gak tau diri, gak tau malu. Awas aja loh, gue bakalan balas dendam. Belin banget sih, Dwi, kayak kampung. Gue harus balas dendam sama dua cewek kampung itu. Tapi sebelumnya gue harus telepon ibunya Udin dulu. Diangkat-angkat sih. Ih, nyebelin banget sih nih ibunya Udin. Mentang-mentang lagi dibutuhin, susah dihubungin. Padahal kan kemarin tuh gue udah beliin baju. Sekarang teleponnya susah. Aduh, dasar orang tua gak tau diri. Ih. Kakak cantik, udah mulai belum lombanya? Udah mulai ya? Baru mau, Pak RT. Pertandingan ini terdiri dari 3 kategori BMX. Kategori pertama adalah street attack. Yang kedua, flatline pro. Dan yang ketiga, BMX street pop pro. Gimana caranya si Udin bisa kalah di tim ini? Ya elah bos, lo gimana sih? Yang ada tim Indonesia harus menang bos. Bodoh amat, gue gak peduli. Gue lebih baik tim Malaysia menang daripada si Udin yang mesti menang di tim ini. Wah gak boleh gitu bos, kita kan setim. Buat program pertandingan ini, setiap tim harus mengumpulkan skor terbanyak. Dan setiap satu tim terdiri dari 6 orang. Dan masing-masing orang tersebut harus memberikan trik dan atraksi sesuai dengan kategori yang masing-masing dengan berbeda-beda. Tim juri akan memberikan penilaian kepada tim yang paling terbaik. Tepuk tangan untuk juri kita. Yang paling terbaik buat mereka. Sony, saya yakin anak-anak bisa merebut nilai dari kategori-kategori ini. Oke. Saya percaya. Ayo kasih semangat. Ayo, semuanya! Untuk peserta yang pertama kali tampil dalam kategori Street Advent, yaitu Benny dari Tim Udin. Ben ya. Ben. Buset, Nap. Buset, Ben.
Selamat. Dan bunga dari tim Kaveli. Beri tepuk tangan yang meriah buat mereka berdua. Doakan saya. Ya, asik. Kalau setuju. Minggu, doakan saya. Fokus. For you. Give the best, okay? Salaman dulu. Thank you.
berjuang dan berdoalah selalu. Permisi, Pak. Aneh. Kenapa cabut tuh bocah ya? Hei! Wow. Udah jelas dia takut lihat muka lu cemong begitu. Cemong? Muka lu kali itu. Apa iya ya? Istirahat dulu, Yus. Gua capek. Eh, tuh dia orangnya tuh. Itu dia. Ayo kejar. Woi. Yus, satpam Yus. Ayo, lari Yus. Lari Yus. Lari. Pak, gini Pak. Pak, gua Pak. Pak, Yus. Pak, Yus. Sini ibunya Udin. Ini orang tuh susah banget sih dicariin. Kalau bukan karena gue suka sama si Udin, malas banget gue nyariin dia sampai kayak gini. Halo, Bu. Ibu di mana? Ibu di arah pintu keluar nih. Bunga di mana? Bunga juga sama, Bu, di luar gedung. Ibu di mananya? Ya, di pintu keluar. Ya udah, Ibu udah lihat ya. Bunga! Hah? Abah mana, Bu? Kabur tuh, tahu. Nggak mau nonton si Udin, kebiasaan. Oh. Yaudah, kalau gitu kita masuk ya, Bu. Gimana sih? Yuk, cepetan. Untuk peserta yang berikutnya, kita panggilkan Rizal dari tim Udin dan Salim dari tim Safei. Tepuk tangan meriah buat mereka berdua. Pertama. Menurut Pak Jaya gimana? Salim sama dia. Ya. Ya, pastinya.
Suka nonton pertandingan sepeda, masih juga dipaksa sama Jamila. Gue ditahan sama tukang bakso ini. Orang paling kaya di kampung kandang. Masa iya kagak mampu bayar bakso? Gue kudu kabur dari sini. Tapi jangan sampai ketahuan nih sama tukang bakso songong begini nih. Ini orang rese nih yang beli. Duh. Wih, cewek cakep bener. Waduh, putih. Baru gua lihat tuh cewek cakep. Bening. Mana ceweknya? No. Gua jadi penasaran. Gua lihat lah. Mana tuh cewek? Loh, dia kabur. Wah, gua ditipu. Hei, jangan kabur lo. Waduh, lo ngumpet di mana nih? Sampai ketemu, gua jadi kripi bakso tuh orang.
Waduh, gawat ini. Pasti yang nabrak gue ini si tukang bakso nih. Bener-bener dah.